Unlimited Creativity. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat mahar bismillah di frame ukuran 30x40 cm. Jadi guys, kita print dulu nama pengantin dan jumlah mahar dan tanggalnya. Nama, tanggal, dan jumlah maharnya sudah di print dan sudah digunting juga. Ini adalah tambahan perintilannya dan ini adalah bacaan bismillahnya. Bacaan bismillahnya ini gunting bagian inti-intinya saja, tulisannya yang seperti ini, yang besar-besar nih dulu. Jadi setelah digunting, jadinya kurang lebih seperti ini guys. Kita sisihkan dulu ini. Selanjutnya kita bikin gulungan uang. Ini gulungnya agak dilepas sih seperti ini agar melebar sedikit, kemudian digulung seperti ini. Setelah itu agak dipipihkan. Setelah gulungannya sudah jadi, lalu kita tempel pada tulisan yang telah digunting tadi. Ikuti alurnya ya, alurnya tulisan bismillah ini. Thank you.
Lanjutkan sampai semua tulisan bismillahnya selesai. Selanjutnya guys, kita pasang wallpaper dengan cara melapisinya dulu dengan lem putih. Selanjutnya gambar bagian bentuk kubah masjid. Jadi seperti ini, lalu kita lapisi dengan kertas yang warna gold ini. Beri lem putih terlebih dahulu di bagian kardusnya ini. Setelah rata, lalu lapisi dengan kertas warna gold. Lalu gunting. Guntingnya melebihi dari bentuk kubahnya ini ya, seperti ini. Jadi bukan pas ukuran kubahnya. Pasang lapisan kedua menggunakan foam glitter ini.